Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga orang tanya saya, ya, ataupun adalah anak-anak, ya, yang mengaku, saya alhamdulillah dapatlah, saya berbakti dan membalas budi mak bapak saya sebelum mereka meninggal. Saya telah berbakti, saya tolong, saya bagi duit 1,000 tiap-tiap bulan, ya, saya ziarah, alhamdulillah, mudah-mudahan terbalaslah budi mak bapak saya kepada saya. Ini sebenarnya cakap yang baik tapi salah, ya. Sebenarnya tidak ada anak yang mampu membalas jasa baik, budi dan pengorbanan mak bapa. Ya, jangan sampai ada anak yang, alhamdulillah, aku telah dapat balas jasa mak bapa aku sebelum dia meninggal dunia. Aku dapat bekerja, gaji aku besar, aku bagi. Ini sebenarnya walaupun ada nampak macam betul, tapi cakap anak yang derhaka. Anak derhaka, kata para ulama yang saya rujuk, ialah orang yang, anak yang sangka dia telah berjaya membalas jasa ibu bapanya. Ya, bukankah kita pernah dengar kisah di mana seorang anak tu mendukung maknya yang lumpuh selama satu bulan di Mekah. Dia bawa tawaf, keliling sa'i, ke mana ke, dia dukung mak dia sebulan. Lepas tu dia tanya seorang ulama, wahai syekh, ya, aku telah buat begini khidmat pada mak bapak aku kat Mekah, buat haji, aku dukung dia sepanjang satu bulan tu, ya, adakah terbalas jasa mak bapak aku kepada aku? Maka syekh tu jawab, wahai anak, kamu buat yang sangat baik untuk mak kamu. Tapi segala khidmat yang kamu buat, ya, yang mendukung mak kau selama sebulan kat Mekah itu, belum dapat membalas walau setitik susu mak kau. Faham? So, artinya, walau apa pun kita lakukan, ya, jangan ada siapa-siapa pun, anak termasuk saya, yang perasan, alhamdulillah, aku telah dapat membalas jasa mak bapak aku. Anak tak akan mampu membalas jasa mak bapaknya. Dan tidak ada mak bapak yang berhutang budi pada anaknya. Tetapi anaklah yang berhutang budi kepada mak bapak mereka. Walaupun mak bapak mereka nampak macam zalim ataupun bertindak yang tak berapa positif pada anak-anak. Ingat, ya, suatu hadis yang memang semua orang dah biasa dengar. Sesungguhnya anak-anak dan harta anak-anak adalah kepunyaan ibu bapanya. So mana mungkin anak-anak, ya, dapat membalas dengan mak bapak, sebab anak-anak dan harta anak-anak adalah hak ibu bapanya, kemudian ibu bapanya. Sebenarnya bila seorang anak bertanya pada seorang syekh, wahai syekh, mak aku menumpang duduk kat rumah aku dan dia ada masalah dengan isteri aku. Ulang balik soalan. Mak aku tumpang duduk kat rumah aku dan ada masalah dengan isteri aku. Itu ulang balik, kata syekh tu. Mak aku menumpang rumah aku dan ulang balik. Macam mana saya nak cerita habiskan? Tunggulah syekh. Saya nak habiskan soalan saya dulu, barulah you potong. Engkau cakap salah. Mana mungkin mak kau menumpang rumah kamu? Walaupun rumah itu kamu yang beli, kamu yang bayar, ya. Tapi rumah itu adalah hak mak kamu. Sebab anak-anak dan harta anak-anak adalah kepunyaan ibu bapanya. So barulah anak tu kata, okey, okey, syekh, okey, syekh. Saya sudah faham, saya dah faham, saya silap. Saya silap, saya dah faham. Jadi anak-anak yang saya mulakan, semua anak termasuk Fadilah Kamsah, jangan ada yang perasan yang kita telah mampu membelanja sama mak bapak kita. Dan jangan sekurang ajar pada mak bapak kita. Jangan berkira, alah, adik-adik lain semua tak kisah. Aku seorang je yang kisah mak bapak aku. Aku seorang je yang berbakti. Dan tidak. Dan ada anak yang berbakti dengan mendoakan, menziarahi, ya, membantu, ya, ataupun memberi khidmat yang kita mungkin tak mampu nak beri. Kita cuma mampu beri wang ringgit. Ya, wang ringgit tak akan sama dengan khidmat, masa dan tenaga yang dicurahkan oleh adik-beradik lain. So, jangan berkira dalam berbakti kepada mak bapak, dan jangan ada anak yang perasan dia telah mampu membalas jasa ibu bapanya. Barang siapa perasan dia dah dapat membalas jasa ibu bapanya, dia telah jatuh kepada tahap anak derhaka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan anda dan saya insaf dan beringat.